Target berat badan aku lagi gak ada target, tapi mempertahankan aja. Jadi aku tanggal 26 Desember aku bakal berangkat ke Turki. Aku mau operasi tete. Aku mau buang tete aku. Jadi tete aku flat. Gitu. Karena kalau sekarang kan ada sisa bekas gendutnya gitu loh. Gak tahu aku. Iya, brownies kan masih nanti setengah satu. Ini mau makan dulu sama Mbak Eno. Saya mohon kali ini baca DM saya. Untuk teman-teman yang mau DM, yang isinya minta sumbangan, mau minta pinjaman, saya bukan pinjol ya, say. Nah, aku mau ajak teman-teman untuk bisa umroh bareng sama aku di bulan Januari. Insya Allah kita umroh bareng. Jadi, silakan kepoin Instagramnya Manja Hijab. Jadi, nanti kita pakai travelnya BNT. Aku selalu ke umroh pakai travelnya BNT. Jadi, nanti kita umroh kayaknya sih tanggal belasan Januari ya. Gitu. Kebetulan aku juga gak ada konten bagi-bagi uang atau bantu-bantu ya. Jadi kalau kalian DM ke aku mau minjem duit, mending kau minjem duitnya ratusan ribu ya. Minjem duitnya 20 juta, 30 juta gitu. Lah, kenal malu pada kagak kenal. Nanti lu bayarnya gimana? Kita nih ya, kita dipinjemin duit sama saudara, dipinjemin duit sama temen deket aja, bisa kagak dibayar. Ya, apalagi sama orang yang kita kagak kenal, Dul. Berapa umrohnya detailnya aku gak pasti, jadi kalian cek aja. Dimanja Hijab. Glowing deh bibirnya, ya bibir aku bagus kan, walaupun kalian banyak yang menghujat, tetapi pasti kalian pengen bibir aku. Bibir aku ini bukan hanya enak dilihat, tapi wajib dicoba guys. Nah, buat kalian yang punya privilege untuk bisa cobain bibirku, kalian bisa share, review. Kalian bisa review produk ya. Langsung dites. Lights. Kok kayaknya dari kemarin lagunya ini terus sih mesti ya? Cuho. Playlist. Aku cuma mau pinjam ilmu. Kalau pinjam ilmu jangan. Aku bisa transfer ilmu, tapi aku bukan tipe pendidik atau pengajar. Jadi aku cara ngajarinnya itu lebih natural, lebih santai. Kalian mesti harus bisa pintar-pintar sendiri apa yang diserap, apa yang enggak. Andina insya Allah ikut umroh, insya Allah. Kalau dia pulang ke Jakarta, ada waktu buat pengurusan visa, dia akan ikut umroh, insya Allah. Mungkin insya Allah sama ibunya. Kalau Andina punya uang, punyalah, dia mau punya duit. Halo sayang, coliin dong. Hah? Lu gila kali ya? Lu suka enggak aja, bro. Ya Allah. Dagumu bagus, alhamdulillah. Ciptaan mamaku, ini yang buat dagu mamaku. Ya Allah, bibirnya minyak banget. Iya. Kok bibir artis gini guys, gak kering, basah, glossy, tuh. Hai Kalimantan. Kai Gun sepertinya ngantuk. Iya ngantuk. Doain kami ya Kai Gun bisa nyusul umroh. Insya Allah bisa umroh. Salam kenal dari Flores. Hey Malaysia. Hi Venezuela. Hola hola.
Hai India. Hai NTT. Hai salah tiga. Kak Igun gak mau jadi kingmaker. Aku tuh bukan yang gak mau jadi kingmaker, karena aku tuh gak bisa melihat keindahan dari laki-laki, guys. Jadi kalau menurut aku ya, laki-laki versi aku itu gak aneh-aneh, biasa aja. Jadi aku gak bisa, aku tuh gak punya kemahiran untuk kemahiran yang bisa dipertanggungjawabkan apabila aku megang laki-laki. Karena aku gak suka laki-laki yang kayak gimana gitu. Aku suka laki-laki yang biasa aja. Jadi aku gak bisa. Ngerti gak sih, no? Kalau perempuan tuh kan bisa didandanin, yeah, bajunya bisa bagus, iya, cara jalannya apa segala macam. Kalau laki yang terlalu digimana-gimanain juga kan kayaknya geli. Bebas, ya, no? Ya. Gak tahu ya, karena gak feel aja sih kali. Tapi kayaknya banyak sih yang memang expert sama pageant laki. Cowok itu perlu sulam alis? Gak perlu kalau alisnya tipis. Malah ada kepercayaan orang Chinese ya, supaya rezekinya bagus, itu alisnya harus disulam supaya alisnya nyerep rezeki apa gimana, gak paham. Kak Ivan kapan nikah? Aku belum pengen menikah. Salam dari Lampung. Hai Mr. Dudes. Hai Bangka. Berbeda di antara kita. Lebih bagus gak pakai topi? Iya, karena aku tuh capek kalau setiap hari rambut aku harus pakai produk, di setting-setting gitu. Aku capek, guys. Tuh, kalau ini kan rambut aku gak diapa-apain gitu loh. Aku kayak habis keramas doang gitu. Jadi capek. Skincare rutin apa? Aku pagi sama sore, pagi sama malam aku pakai sheet mask dari MS Cosmetic. Terus udah gitu, kalau siang gini aku nggak pernah pakai apa-apa nih muka aku. Kalau malam aku pakai red jelly, udah segitu aja. Bang Afil, sulam alis di mana? Aku sulam alis di namanya Z di Medan, orang Medan. Cinta lagi. No, ini buka, cabutin ini dong, no, mereknya, no. Ini gunting, iya, cabut ya. Nah, kukunya aku buat di salon aku, guys. Ivan Gunawan Hair Studio. Tarik aja, tarik. Itu nggak kenceng kok. Enggak. Biasanya gampang. Nah. Jadi spill diet ya, aku tuh mengurangi yang namanya tepung-tepungan, makanan-makanan instan. Terus udah gitu finir gigi di Dr. Devia. Cewek gua bilang Kak Igun makin kurus. Terima kasih. Auto foto-foto atau foto model ada nggak? Hai Makassar. Cinta lagi. Aku gak ada casting-casting, guys. Gak bikin apa-apaan. Batam. Ya OS. Ternyata tangan pun pegel ya megang handphone ya. Aku kadang takjub juga sama Andina ya, bisa live lama megang pegel handphone gitu. Tangan gue aja pegel. Banyak kayak gitu-gitu. Trip apa? Pakai trip
Sulam bibir, aku gak pernah sulam bibir, guys. When is the next Miss Grand Indonesia? Maybe on May. Habis Lebaran. Hi Malaysia. Kai Gun, gimana tanggapan Kai Gun atas bullying dari negeri atas Sulam? Udah biasa guys, kalau orang yang derajatnya mau naik pasti sering dibully. Biarin aja. Lagipula yang bully juga follower-follower receh guys, gak kebaca di handphone gue. I am in Jakarta, okay. Hai Wulan. Kai Gun, saya yang lihat Kai Gun. Mengertikan dirimu. Ku tak punya hati untuk mencintai yang selalu. Bersamamu. Kayaknya kemarin rambut gue warnanya biru ya, Nok? Iya, luntur emang. Lunturnya jadi abu-abu lagi bagus ya, Nok? Hah? Bagus kok. Dibadan gini aja nih, jangan dilupa warna lagi. Gue juga lagi suka. Gue pikir kemarin, makanya gue kok rambut gue jadi biru, kata gue, tapi ya udah lah ya. Maaf ya, semangat udah ngecat lagi. Abu-abu. Karena kemarin malah ada putih-putihnya kak, ada yeah, kuning-kuningnya kan. Yeah. Kalau sekarang tuh yang benar-benar abu-abu gitu. Aku sepupunya Advina. Oh, Advina mah model favorit aku sampai hari ini.